inbox selama memang positif ya, ada yang baik dan yang memberikan tidak. Ini gitu, menurut kalian sendiri gimana? Ya, semua kembali kepada pemikiran kita ya, kalau bisa positif, bisa negatif. Artinya, baik bom selama memang positif, ya, ada niat baik, ya, yang memberikan, tidak memberikan siapa-siapa. Terus saling mengangkat, ya, jelek kita berdoa ke masyarakat. Samping tadi saya katakan, inilah tempatnya, orang tidak ada lagi, public figure, selebritis, semua bisa berbaur dengan masyarakat. Kalau aku sendiri ya sekarang ini kan tempat publik umum, kan bebas aja, siapapun bisa mendeklare dia mungkin Raja Citayam kayak atau Ratu Citayam kayak atau Halu Citayam juga gue juga bisa ya kan, bahkan gue mau bikin Halu Citayam karena gue mau konserkan dari Halu Citayam. Halu atau halo? Halo ya kan, halo saya pakai baju ratu nanti nyanyi di sini. Jadi breaking news dong ya. Breaking news langsung masuk CNN ya kan, tapi nggak tayang. Oke. Okay. Udah persiapan sama itu? Udah persiapan karena udah launching ya, nanti bentar lagi akan launching di minggu depan. Itu parah banget ya. Kita juga mengakui kan sebenarnya kasihan kalau orang-orang yang datang ini jadi terhambat. Ya kalau memang bisa dipindahkan dengan lokasi lebih besar tapi tidak mengganggu lalu lintas itu jauh lebih baik. Benar enggak, Pak? Gimana, Pak? Originalnya di sini. Oh gitu ya, nggak boleh dipindah ya. Waduh, iya nggak boleh dipindah. Dan ini juga anak CBD akhirnya jadi pada membuka peluang kayak dapat budget juga nih dari para kreator, dari para artis, dari masing-masing itu gimana? Itu bagus banget dong, sesuatu yang positif. Karena kita harus saling membantu, mensupport. Siapa lagi yang mau membantu kalau bukan kita sendiri? Jadi kita di sini kan berbagi, dapat cuan bagi-bagi juga. Makanya jadi orang itu harus baik, ya kan? Nggak boleh licik, nggak boleh pemarah, nggak boleh cari musuh, karena kalau kayak begitu nanti orang pada benci, yang ada lagi jalan kaki di sini dilempar tomat semua, wah pergi, usir dari kampung kita, gitu kan nggak lucu. Jadi harus itulah di sini kita menguji fans kita, menguji kebaikan kita, menguji alat kita, banyak banget manfaatnya dan menghasilkan cuan. Ada salah satu anak CBD si Bonge namanya, dia akhirnya dikasih kayak beli baju H&M dan baju merek branded lah gitu. Iya. Nah gimana menurut sendiri kan? Menurut aku itu wajar banget, karena apa? Kan rezeki dan mungkin dia pinter kreativitas, dia kan membuat inspirasi. Jadi orang itu lebih baik menjadi trendsetter atau motivasi, ya kan? Atau motivator gitu loh. Daripada cuma julit-julitan, lecehan-lecehan di Instagram, body shaming, hina-hina, komen-komen. Ini positif. Jelek. Ini positif banget, jadi wajar kita apresiasikan. Kalau biar perlu nanti dibeliin LV sama Bang Rasman. Jangan cuma Bonge aja dong. Iya dong. Bang Unan juga mau. Iya, kita berdua Bang Rasman ya, kita tunggu ya Bang. Abang kan udah preskon terus, duitnya lagi banyak. Jangan lupa duit gue ya Bang, di transfer. Yang berbis sama siapa?